Halo sahabat, kembali lagi bersama kami. Sama saya Fisani Taufik dan masih dengan Bayan, ya Bayan. Nah sekarang seperti biasa di segmen ketiga kita akan lebih membahas ini solusi nih Bayan ya. Atas fakta yang sudah terjadi sebelumnya ya. Jadi faktanya perubahan itu tidak bisa lagi kita hindari ya Bayan ya. Ya. Kemajuan teknologi, meningkatkan kemampuan, dan juga meningkatkan kemampuan ya. Solusi nih Bayan, solusi tercepat gitu ya, tercepat karena kan memang sekarang sudah terjadi konflik ya, nah solusi tercepat pergerakan apa sih yang harus dilakukan pemerintah nih Bayan, pemerintah ya untuk menengahi si antara konvensional dengan yang sudah menggunakan sistem ini nih Bayan. Baik sahabat Strabis TV juga Kang Uswandi, tadi di segmen kedua kan sudah dibahas ulas sedikit ya bahwa upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, agar apa? Agar semua stakeholder, yang terlibat, baik itu yang masih menggunakan metode-metode konvensional ataupun yang sudah berbasiskan teknologi, mereka sama-sama win-win kan? Mereka sama-sama diperlakukan sama, gitu ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang pertama, yang tadi, kedepankan regulasinya. Jadi pemerintah harus tegas terhadap peraturan, ya tegas terhadap peraturan yang dibuat, tidak pandang bulu, gitu ya, bahwa mereka yang punya modal, mereka punya teknologi, harus disamakan dengan mereka yang masih kekurangan modal dan masih minim teknologi, gitu ya. Aturan dalam berbisnis itu harus disamakan, gitu ya. Terutama sahabat, bahwa ojek-ojek atau apa transportasi yang sifatnya sudah berbasis online dan berbasis teknologi itu mereka masih menggunakan yang namanya kendaraan-kendaraan pribadi, gitu ya. Kendaraan pribadi yang tetap ini pajaknya itu adalah pajak pribadi, gitu kan, bukan pajak usaha. Nah itulah yang harus ditegaskan oleh pemerintah. Kemudian perizinan-perizinan pun harus dibuatkan. Tak ubahnya adalah peraturan-peraturan yang sudah diterapkan kepada angkutan yang konvensional. Nah, aturan itu yang harus ditegakkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, sahabat, berikanlah pelatihan, gitu ya. Berikanlah pembekalan kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang masih menggunakan cara-cara apa metode-metode konvensional. Supaya apa? Supaya mereka melek teknologi. Ya. Kenapa? Dengan melek teknologi berarti mereka akan bisa mengikuti arus perubahan teknologi, gitu ya. Kalau mereka sudah bisa mengikuti arus perubahan teknologi, berarti mereka berubah yang tadinya menjadi penonton sekarang menjadi pemain. Jadi mereka sama-sama sekarang kan, ya sama-sama bersaing di dalam tataran yang sama. Kalau sekarang kan enggak kan? Ini jomplang sifatnya kan. Ini yang sudah berbasiskan teknologi, mereka yang masih di bawah. Jadi kesenjangan antara mereka itu semakin sangat terlihat sekali ya. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Ya, adanya kecemburuan sosial terjadilah konflik horizontal. Itulah yang tidak kita harapkan, Kang. Gitu ya. Itu yang tidak kita harapkan. Kemudian yang ketiga, benar. Pemerintah harus mampu ya membangun mereka dalam artian mengelompokkan mereka dalam satu wadah kan, gitu ya, dalam satu wadah. Supaya apa? Supaya mereka mempunyai yang namanya kekuatan tawar. Terutama mereka yang sekarang masih menggunakan cara-cara konvensional, gitu ya. Himpunlah mereka dalam satu wadah. Didiklah mereka, itu kan bentuklah mereka agar mereka mempunyai kekuatan tawar, gitu kan? Bargaining power dan bargaining position, gitu kan? Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke. Kemudian yang keempat, itu kan dari sisi pemerintah. Nah, dari sisi kita pun sebagai seorang entrepreneur yang masih menggunakan sebagai pelaku yang masih menggunakan cara-cara konvensional, ya harus proaktif untuk mengikuti perubahan itu kan. Ya, kenapa kalau kita stop, berhenti, gitu kan? Tidak mampu, tidak mau mengikuti perubahan, siap-siaplah kita menjadi penonton. Gitu ya. Kalau misalkan pemerintah tidak menyetop mereka-mereka yang sudah menggunakan
teknologi, ya berarti kita akan ketinggalan yeah. oleh negara-negara lain. Negara lain yang sudah lari kemana-mana, ya sementara kita masih bersifat konvensional. Itu yang harus dilakukan ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat selain yang keempat itu peran aktif kita ya Pak, yeah. karena memang seorang entrepreneur itu seorang pelaku, tapi memang harus proaktif sama. Jadi memang yeah. setiap pembahasan kita selalu seperti itu. Kalau misalnya kita ingin bersaing ya kita harus proaktif. Karena kita jangan sampai selaku pelaku sebagai pelaku usaha kita menunggu bola seperti yeah. yang lain. Tapi yeah. dari ketiga pembahasan mengenai solusi tadi, peran pemerintah di sini ternyata yang yeah. paling penting untuk menengahi tengah terjadi saat ini ya. Betul sekali, betul. Yang namanya konflik ini harus ada yang menengahi, dan yang menengah itu tidak bisa siapa saja. Betul. Ini yang harus menengahinya itu ya kita harus kembali lagi kepada sistem ya Pak ya. Yeah. Harus kembali lagi kepada peraturan. Peraturan. Jadi yang namanya sekarang memang ya mau gimana lagi, ini sudah terjadi ya Pak. Jadi nah, solusinya ini kita sekarang sedang menunggu ya Pak, yang sedang berharap ya memang kita belum ada, belum, walaupun kata industri kemarin itu setiap armada transportasi yang digunakan untuk tanda kutip untuk kepentingan umum ya Pak ya, itu wajib dikenakan pajak, tapi memang aturan itu belum berjalan lah gitu kan, yeah. belum berjalan ya. Yeah. Aturan itulah sebetulnya yang kita tunggu ya Pak ya, supaya perjalanan antara konvensional dan tidak konvensional itu bisa beriringan lah ya, karena nanti, ya. Nanti juga kan intinya kita satu NKRI, berarti kita harus sama-sama ya Pak ya, ya. Kalau mau maju ya kita harus majunya bersama, jangan ya. Sampai kita tinggalkan saudara kita ya Pak yang tidak tahu teknologi dan perkembangan ya. Kan itu lah. Ya, lah ya. Luar biasa nih Pak Ian. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Ian, mengenai konflik yang kemarin, konflik yang kemarin sedikit menyisakan pertanyaan saya. Kok bisa ya? Gitu. Saya masih benar Pak Ian, terus sedikit kok bisa, karena memang hal seperti ini sudah kedua kali. Iya. Dua kali terjadi dan ini besar. Ya karena itu berkaitan dengan perut ya kan ya, jadi kan sesuatu yang sudah berkaitan dengan perut, sesuatu yang kita sudah merasakan lapar, gitu ya, itu akan berimbas, nalar pun tidak akan jalan kan, gitu. Jadi yang dikedepankan itu adalah emosional, gitu kan, emosional. Jadi intelektualitas, kemudian kedewasaan yang sudah hilang kalau sudah berurusan dengan perut. Ya banyak contoh kan, banyak contoh. Hanya gara-gara uang 500 perak, nyawa melayang, kan ya? Oke lah Pak ya, di luar itu semua, semoga kejadian kemarin menjadi dapat hikmah juga ya Pak ya. Dan pemerintah juga sebetulnya ini sedikit ditegur juga karena ini sudah dua kali terjadi Pak ya. Betul, iya. Semoga dengan adanya kejadian kemarin, peraturannya semakin bisa diperjelas kembali, supaya kita bisa cepat dan terarah gitu untuk yeah. berjalan ya Pak Ian. Yeah. Oke sahabat, seperti itu pembahasan kita di hari ini ya Pak Ian. Jadi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe program kita ya Pak Ian di @radiotv. Untuk informasi lebih lanjutnya, sahabat bisa langsung komen juga di channel kita itu, nanti insya Allah akan kita tanggapi. Seperti itu ya Pak Ian. Terima kasih Pak Ian. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih sahabat yang telah menyaksikan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.